Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor, pedagang mobil bekas yang sudah berpengalaman 34 tahun. Asli Wonogiri, tukang adit sekarang Angon Kijang. Alhamdulillah hari ini Kijang masih ada 25 unit. Terjual satu nih, si ganteng nih. Nah, ini ya, ini Kijang Roper. Full aksesoris, ada TV, kamera mundur, CD ya. Kade tanduk ini saya jual cuma 275, yang beli bawa dari Pangandaran. Semoga berkah dan dibayar benar ya, kafe balik racing. Berikutnya lagi saya mau Starlet ya. Starlet ya, tahun 96, pajaknya bulan 4 sudah saya bayar nih. Nih, berarti masih ngalah. Ini dalamnya, lihat nih, dalamnya masih orsinil tuh, orsinil ya. Masternya aja nih racing, nggak apa-apa ya. Tuh dalamnya orsinil, mesin kita hidupin mesinnya. Sekarang belajar nih lengkap ya. Nah, ini suara mesinnya. Suara mesin kita buka kap mesinnya. Ini suara mesin. Power steering, power window, tahun 96. Ya. Tuh mesinnya anteng, ya anteng, lihat tuh anteng ya. Jadi bawah ibu yang rumahnya sempit, ya tentunya mobil murah meriah bersahabat ini di MJM. Dua berapa Pak Haji? Ini saya menerangkan 43 juta saja, ya bannya masih tebal nih ya. Starlet tahun 96, ini jok dalamnya, power window-nya, tuh semuanya masih jalan ya, masih jalan semua. Ya. AC dingin, AC-nya dingin, ya kan? Kalau nggak dingin, bisa dingin. Tahun 96, murah 43 juta aja nih dalamnya ya. Masih orsinil semua, ini belakangnya ya. Ini ya, lengkap nih. Nah ini Bapak nih dari Pangandaran, di Kijang tadi, 27.500 nih, dari Pangandaran nih. Di kanteng nih, yang tadi itu sekitar ya. Laki bisa buka nggak nih? Dari depan. Udah, makanya nih ya, kanan-kiri nih, lihat nih, ya lengkap nih, ya. Starlet tahun 96 yang 1.300 ya, pajaknya panjang tuh, lihat ya, mantep kan? Oke, pajaknya panjang. Bulan 4 sudah saya bayar. Ini emasnya dari Pangandaran nih, di mobil nih. Ya. Berikutnya lagi ada Suzuki Putura BRT, BRT ya nih. Bodi kaleng, ini hanya skotlet nih, tulisannya Putura 15 masih ada. Ya. Mobil sangat terawat, sudah dipakai 5 tahun. Sudah dibawa pulang ke Kudus, ke Jepang, sampai Jawa Timur, pulang ke Pacitan, Wonogiri, sampai Cilacap, ngacir tidak ada halangan nih. Ya, di dalamnya, nih, kemarin dalamnya, dalamnya, ya tuh, dalamnya masih orsinil semua. Mesin kita hidupin ya, mesin kita hidupin. Ya. Tuh, deck-decknya masih oke semua, mesin kita hidupin. Dan itu, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mesin hidup, tegas, nih. Oke, okay. Nih dari bawah war penasaran kemarin yang lihat itu saya nih, dalamnya masih orsinil semua ya, ya. Nih lihat nih, kita body kaleng, ya, ini kaleng nih, body masih kaleng. Tahun 2003, pajak 12, alamat Jakarta Timur. Kalau mama ibu belum sempat balik nama, bisa pinjam KTP satu kali, ya. Jadi Suzuki Putura DRT tahun 2003, ini sahabat teraga 35 juta saja. Ini PR-nya tinggal AC aja, karena punya timing belnya dilepas ya. Jadi 35 juta, pajak bukan tugas, masih hidup ya. Insya Allah yang beli nggak kecewa nih, nggak kecewa. Jadi kalau ini langsung samper aja, di MJM nggak ada tipu-tipu ya, maaf aja ya. Kalau kita udah berani tayang di YouTube tuh, biarpun kita DP tidak jadi uang kembali, ongkos diganti, orang nggak enak ya. Nah, berikutnya lagi nih. Suzuki Katana GX tahun 93, ini sama yang punya, habis dibangun nih ya. Tadi udah saya cobain mobil, kaki-kakinya enak, AC-nya dingin, lihat dalamnya ya, lihat dalamnya ya. Oke. Masih nih, habis dibangun, cat semua biru, karpet, jok semuanya ya. Nih, saya hidupin mesinnya juga nih, ini udah power steering nih bos ya. Tuh, mesin hidup. Nah, tandanya mobil sehat ya. Kalau mobil sehat, nggak usah diinjegas hidup. Kalau yang dikocok-kocok berarti sudah mulai nggak sehat, gitu ya. Jadi ini di Suzuki Katana GX tahun 93, ya kan tuh. Nah, betulnya masih enak nih, ya.
Kalau mau lihat mesin ini juga boleh. Di dalamnya rapi sekali. Mesin itu AC-nya dingin, kaki-kakinya enak, musiknya juga enak karena saya udah nyobain tadi. Ini jual karena apa? Bapaknya lagi dinas di luar ya. Jadi mobil enggak ada yang ngurusin, bawa sekolah lagi katanya. Nah, buka deh, buka. Terawat nih, ya, tuh. Mesinnya halus nih. Jadi kita bukan nah, nih kelihatan ya, tadi yang Futura juga halus, nih yang katananya lihat nih, ya kan enggak ada korban. Ya, tuh, ya. Harganya berapa, Pak Ji? Nah, ini PR-nya pajak ulang tahun sekali hanya telat bulan. Posisi gini saya buka harga 43 juta, ya kan? Ya, masih nego. Semua yang saya buka ini masih nego, ya. 43 juta. Ya. Belakang ini biar enak. Kangnya rapi sekali itu, lihat tuh karpet semua bawahnya, plafon jok semuanya warna biru. 43 juta masih nego. Ya. Sekarang beralih ke dunia kijang. Nah, perkijangan, kijang banyak. Cuman kita nggak sambil banyak. Sambil ini ada kijang LGX tahun 2001 ya? 2001. 2001 yang 1800 bensin manual. Nah ya nih. Dalamnya rapi, kunci nih. Nah, ini dalamnya. Jok disarungin aja joknya nih, ya. Jadi LGX tahun 2001 yang 1800 bensin manual, ya. Ini saya buka harga enggak usah mahal-mahal. 65 juta saja, ya. 65 juta. Ya, kijang LGX yang 1800 bensin manual. Berikutnya lagi ada kijang Kresna tahun 2000 juga bensin manual, CC-nya 1800 juga. Pajaknya ulang tahun 2 kali. Kalau terima pajak panjang, ini sama saya buka harga, enggak usah lama-lama. 65 juta juga. Kalau keadaan gini 61 saya jual. Ya, tinggal pilih. Pajaknya kurang lebih ini 1,4 kali 2 3 juta. Enak kan? Jadi terserah. Kalau bicara pajak hidup nih dua-duanya saya buka ini LGX ini Kresna ya. Nah. 65 juta. Berikutnya nih, syarat aja deh, kijang-kijang semua. Jadi, hari ini mau review cuma saya berapa unit saja. Yang lainnya banyak di sini ya, mungkin ada yang kemarin sudah tayang. Nah, syaratnya, untuk alamat saya tidak asing lagi, Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148. Nomor HP saya 082-840-15. Jadi, terima kasih atas fan-fan saya yang namanya beli sama saya, semoga jadi berkah. Jadi ceritanya begitu kurang lebih ya. Jadi asli Wonogiri tukang ngarit, sekarang anggur kijang. Saya rasa akhir sekian, akhir itu. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!